baru kali ini benar-benar makan tempe. Ternyata enak banget. Ini buatan ayah. Ketagihan jadi makan tempe sekarang. Coba cuma tempe. Dinyinyir lagi oleh netizen di sosial media, nampaknya buat Ayu Ting Ting dan keluarganya sudah biasa. Kali ini perihal Ayu Ting Ting makan tempe dan mengaku baru pertama kali makan tempe di sosial media, Ayu Ting Ting kembali dinyinyir. Banyak netizen tak percaya, Ayu Ting Ting bukan sultan, sehingga tak mungkin Ayu Ting Ting baru pertama kali makan tempe. Ada pro dan kontra di sosial media dari maksud video Ayu Ting Ting tersebut. Pengakuan Ayu Ting Ting baru pertama makan tempe diragukan oleh banyak orang, namun ada juga yang menyebutkan kalau video tersebut menyebutkan Ayu Ting Ting baru pertama kali makan tempe buatan ayah yang memakai terigu. Menurut Ayu Ting Ting itu enak, sehingga Ayu Ting Ting membuat status di sosial media, namun banyak orang yang menyebutkan Ayu Ting Ting nampak mengikuti gaya Nia Ramadhani yang baru pertama membuat telur. Ada siapa di Kisyu TV? Ya Wah, udah datang ya Wah. Pokoknya pengen dengar cerita dari Lucinta yang seru-seru. Jangan lupa nonton Kisyu TV. Jangan lupa juga ke channel YouTube-nya Lucinta. Apa namanya Wah? Lucinta Luna Manjalita. Oh. Thank you, Ma. Punya banyak netizen yang tak menyukai dirinya, nampaknya Ayu Ting Ting tak peduli. Beberapa kali Ayu Ting Ting mendapat nyinyiran, tak hanya Ayu Ting Ting. Namun Umi Kalsum yang juga aktif di sosial media pribadi, kerap mendapat nyinyiran dari para netizen. Menurut Ayu Ting Ting, dirinya tak apa-apa dihina, tapi jangan orang tuanya. Tak mengerti kenapa dirinya punya banyak netizen yang nyinyir, Ayu Ting Ting menyebutkan ini adalah resiko dari seorang Ayu Ting Ting yang mulai berkembang, bahkan dirinya yang kini terkenal. Ayu Ting Ting menyebutkan banyak orang yang sirik terhadap dirinya, netizen merasa apapun yang dilakukan Ayu Ting Ting nampak salah. Ada, rezeki kita kota. Ah, jorok. Kenyang banget dah rasanya makan ginian. Kamperek dah tuh. Best. Buntut dari video Ayu Ting Ting yang mengaku baru pertama kali makan tempe ini jadi nyinyiran di sosial media, nampaknya Ayu Ting Ting tak peduli. Sudah biasa menurut Ayu Ting Ting, dirinya menjadi bahan omongan di sosial media, meskipun Ayu Ting Ting merasa tak salah-salah amat. Berat banget ya, cuma berdua sendiri. Ya, cepet sih. Parah ini. Enggak. GPPC. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.